kurang gaul nih. Harusnya ada AD-nya. Hah? ADHD. Gak boleh gitu. Ya Allah maaf ya, ini gak akan direcord. Gue paling seneng Bapak The Terminal nih. Ya Allah, tadi aku nonton Elbis. Yang YouTube. Oh iya, gue YouTube. Salah. Ini YouTube gue. Nanti bagi ya. Halo, kita udah sampai di Dubai. Dan sekarang masih nunggu 3 hours. Gimana Dubai ya? Dubai. Kira-kira jadi gue akan numpang buat YouTube gue di sini karena handphone gue memorinya full. Jadi ya udah. Kalau di Paris tuh tante kira-kira keluar. Keluar lah, tapi bahasa Prancis tetap. Nah, ini gue suka nih. Voucher. Coba apa ngeliatin deh. Bonjour. Let's go. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Paris. Ça va pas trop bien. Selamat pagi. Ke Taman Mini. Itu baru temen gue. Ya kan? Temen lo? Itu baru temen lo kan? Ya. Tapi kan lo bukan temen lo. Sorry deh. Kenapa sih? Sorry. Yuk, gini aja langsung lah. Gini aja langsung ya. Yuk, oke. Kita mau kemana? Mau makan. Makan apa? Di... Gak tahu makanannya apa, tapi nama tempatnya Sorella. 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 Ih, ngeping banget. Bidol. Manis. Ya coba bayangin kalau makan makanan Prancis, Itali, segala macam pasta-pasta emang dingin. Ini kan udara dingin banget, jadi emang bisa menghangatkan tubuh kenyang. Kita adalah Chinese. Yuk, yaudah kita cari dip. Bisa ya, mana ya? Enggak, bisa. Oh, coba nih. Malam Chinese lagi. Wow. Lo punya pilihan, kalau mau yang lain gak apa-apa. Kita semua Chinese. Go. Let's go with Chinese. Kepik aja yuk. Pilihan. Apa deket-deket? Mau fokusnya ke Sasa. Mana bisa ke Sasa? Oh iya. Oh kan, gue gitu lagi dong. Gue gak mau gitu lagi ya. Yes.
Jadi enakan ini, pilihan ini apa pilihan ini? Yang anget yang mana? Sama aja dua-duanya. Kesukaan kakak. Kayak mau naik moge sambil abam, 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 abam. Hello. Bonjour. Kita di Gare du Lion. Gare du Lion. Karena Sisi mau nekat ke Italia naik kereta. Kok susah amat sih? B B O L O Kolok Nesan Kale Desember tangga. So, tahu apa yang terjadi? Hari ini tanggal 7 Desember 2022 jam udah jam 11. Harusnya gue berangkat ke Bologna nyusulin Rifat itu jam 7 pagi tadi. Tapi the problem is my passport and my train tickets itu ada di dalam safe. Dan semalam pas gue habis packing tuh di sana juga koper gue. Safe-nya enggak bisa, sir. Sir. Enggak bisa masukin passport apapun. Dan setelah gue cek, gue tanya, mereka hotel ini nggak punya apa ya, nggak punya master key gitu buat buka si safe-nya, safe deposit box-nya itu gitu. Terus udah kayak gitu, sir itu artinya apa? Gue tanya, ternyata sir itu artinya adalah itu perlu di service, itu artinya service required. Jadi ya udah, tadi pagi kereta gue sudah berangkat dan sekarang gue sendirian di sini. Dia udah mau tinggalin gue. Sasa udah mau balik ke Jakarta. Dan Sasa, hati-hati ya. Hati-hati ya. Kita bisa duduk sorsa. Hati-hati ya. Itu begini lagi. Terima kasih, ini menemani. Iya, ada hadiah buat Sasa tuh. Buat nggak konsen gue, udah deh gue temenin Sasa dulu ke bawah karena dia udah mau cabut, taksinya udah datang. Di sini kita lanjutin lagi ya. If you leave me now, you take a little bit part of me. Dadah, hati-hati ya. Ada sos. Masih ada sos. Cabut dulu sos. Masih ada tag-nya ternyata. Baju baru. Alhamdulillah. Bye bye. Tegar ya. Kabarin. Oke. Okay. Dadah. Thank you, Ece. Dadah. Sekali. Dadah sos. Oh, gue ditinggal. Dadah, thank you, Bidol. Iya, dong. Bye-bye. Thank you. Nasa. Ayo, kasih itu. Kakak, jadi sekarang jam berapa? Tau jam berapa, Kak? Apa? Saat jam berapa? Jam 3 pesawatnya. Paspor saya.
Jadi nggak pakai kereta deh. Bye. Bye bye. Bye bye guys. Iya sah, dadah. Kabarin. Iya, dadah. Selamat makan Chinese food ya. Thank you doll. Bye. Sasa. Udah, sekarang gue sendirian, Sasa udah berangkat barusan. Sedih banget deh, mau nangis deh. Ini benar-benar kayak gue sendirian aja udah. Jadi barusan Sasa udah berangkat sama Mbak Irma sama Bidul ke airport. Gue balik ke Jakarta. Terus gue yang harusnya tadi pagi jam 7 udah ke Bolonia, jadinya masih harus tunggu karena safe gue, safe deposit box di kamar rusak, paspor gue di situ. Betapa tragisnya. Terus sekarang gue sendirian, benar-benar sendirian. Tapi udah, kita kamar lagi yuk. Oke. I can do this. Oh, you can. Oh, don't break it, huh? No. I will refund you for this. There you go. Thank you. Yeah. Gue udah balik lagi ke kamar. Sasa barusan jalan sama Mbak Irma sama Bidul. Terus tinggal gue sendirian di Paris. Untuk pertama kalinya sendirian di Paris. Ditinggal sebenarnya. Gue jadi ingat satu film. I don't know, kayak ada terminal gitu kali yang lo bener-bener alone sendirian di negeri orang, gak tau ngapain. Tapi untungnya gue bisa ngobrol lah gitu. Kan bahasanya bahasa Inggris juga. Ada burung yang nemenin gue. No, don't move. Burung yang nemenin gue. Entah burung apa. Gemuk. Ada orangnya di dalam yang lagi benerin safe gue, lagi coba untuk buka karena dia udah dapetin master key-nya. Tapi master code. Jadi ada dua, ada master key yang untuk membukanya itu. Satu lagi namanya master code. Jadi setelah kita masukin master key-nya, kita harus input master code-nya. Nah, enggak tahu nih, mungkin sekarang problemnya master code. Tapi yang pasti hari ini gue gagal naik kereta. Dan mau gak mau karena gue ada acara lagi di Bolonia nanti jam 7 malam. Jadi kereta paling cepat itu ada jam 12 siang nanti. Sekarang baru jam 11 ya. Gak keburu kayaknya kalau jam 12 gue udah harus di kereta. Jadi tadi gue udah diskusi sama Rifat dan memutuskan untuk ya udah kita naik pesawat. Gue naik pesawat aja deh. Jadi pesawat dari Paris langsung ke Bolonia. Kita gue akan naik Air France jam 3 sore dan sampai Bolonya nanti jam 5. Jadi bye-bye to the scenery. Gue gak bisa lihat perjalanan dari dalam kereta dari Paris menuju Bolonya lewatin Swiss. Sedih sih gitu. Maksudnya kenapa sih dari trip yang menyenangkan ini tiba-tiba di ujungnya ada aja gitu. Pasport gue lagi sama tiket keretanya lagi di dalam safe. Ya udah. Jadi that's okay, gue tinggal menunggu aja nih, what happen next, ya. Abis ini gue mau cari Chinese food dan gue mau makan. Biar moodnya balik, biar happy lagi, biar gak sedih. Siang. Hampir jam 12, 5 menit lagi jam 12. This quite serious karena orangnya sampai bawa bor terus dia ngebor enggak bukan dia sampai udah enggak ada cara lain karena tadi si apa namanya master key-nya udah dapet tapi problemnya ternyata di master code-nya. Udah dicoba beberapa kali tetap enggak bisa juga. Jadi sekarang lagi di bor
Gokil, perjalanan ini ujungnya seru banget. Mudah-mudahan abis ini perjalanan gue ke Italy aman terkendali semuanya. Gak ada halangan lagi. Oh, by the way, tadi pagi di Paris turun hujan. Turun salju. Hari ini 3 derajat, real feel-nya 3. Gak sedingin kemarin sebenarnya ya. Kemarin tuh sampai ada yang minus 4, itu gila banget sih. Tapi mungkin karena udah turun salju, jadi mungkin gak se... anginnya gak seheboh kemarin. Kemarin tuh yang bikin dingin, weather-nya, apa namanya, derajat, cuma 2 derajat, 2 derajat Celsius aja. Tapi real feel-nya minus 4 karena anginnya gede banget. Hari ini angin gak terlalu gede, tapi cukup dingin. Ih, gue juga sampai tuh, masih mengeluarkan. Kelihatan gak sih? Jadi lumayan dingin. Laper. Baik. Alhamdulillah akhirnya selesai semua. Udah, lihat tuh kotoran yang kayak begitu, hasil bor. Luar biasa. Udah bisa dibantuin. Tadi lihat paspor gue udah diambil karena tadi harus ngurus tiket pesawat. Ini cincin gue. Udah kalung gue di sini. Ini ada kotak. Kotaknya Sasa. Ini ada kotak lagi, satu lagi. Gila. Pertama saya hanya coklat dari Vanessa. Karena gue belum makan seharian, ngurusin tiket dan safe box dan yang lain-lain. Dan sekarang udah di taksi mau menuju ke airport. Kayak hopeless ya.